Pemirsa, ratusan mahasiswa di Aceh turun ke jalan dan memadati kantor Gubernur Aceh untuk menolak penambangan emas yang dilakukan oleh PT EMM di Butong Ateh, Nagan Raya, dan Pengasing Aceh Tengah. Aksi yang semula berjalan damai nyaris bentrok dengan petugas. Saat seorang mahasiswa pengunjuk rasa berorasi, petugas meminta mereka segera turun untuk menghentikan orasinya hingga sempat terjadi ketegangan antar mahasiswa dan petugas. Dalam orasinya, mahasiswa meminta pemerintah Aceh untuk menolak pemberian izin tambang kepada perusahaan tersebut. Kapolres Kota Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Rianto mengatakan pihak kepolisian hanya mengamankan lokasi dan jangan sampai terjadi kericuhan seperti sebelumnya. PLT Gubernur Nova Iriansyah masih ada di acara sehingga tidak bisa menemui mahasiswa dan diminta perwakilan mahasiswa untuk bertemu dengan Sekda.